Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan ajal mereka akan datang, karena ajal tidak memandang usia, jenis kelamin atau derajat seseorang. Kabar duka kembali datang, awan hitam menyelimuti dunia hiburan tanah air. Setiap kelahiran pasti ada kematian, dan setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kabar Bang Ipul meninggal dunia menghebohkan jagat maya, netizen dibuat syok. Almarhum juga dikenal sebagai orang periang dan tidak patah semangat. Bang Ipul dikabarkan meninggal dunia, namun belum banyak diketahui meninggalnya karena sakit apa. Lantas, apa penyebab Bang Ipul meninggal dunia? Saifullah alias Ipul merupakan pedangdut berbakat jebolan finalis Liga Dangdut Indonesia LIDA 2018 yang terhenti di babak top 27 kala itu. Saifullah alias Ipul berasal dari Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dia meninggal pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, Jumat 14 Oktober 2022, karena mengidap penyakit lambung kronis. Almarhum meninggal dunia pada usia 28 tahun. Dia belum menikah dan diketahui merupakan anak yatim piatu karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Jadi hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.